ini siang panas banget ya iya nih baju sampai basah keringetan enaknya minum es cendol nih dud lah tadi ada tukang es cendol kenapa nggak beli ah males orangnya nggak keren sih umel halah bilang aja nggak ada duit buat jajan ya kan emangnya lo punya duit buat jajan yang enggak lah masa ada duit. Lilo kemana sih? Nggak tahu, katanya sih lagi ke kampung. Ada acara apaan emangnya dia ke kampung? Nggak tahu juga deh, tapi kalau nggak salah mau nanyokin ayam kakeknya yang mulai bertelur tuh. Halah, penipuan. Eh, ada mangga gede-gede tulit. Mana, mana tuh di depan rumah Pak Tejo? Waduh, mantap jiwa tuh. Mangga udah kuning-kuning banget, udah gede lagi. Kita minta yuk sama Pak Tejo ya. Elah, orang pelit gitu mana mau ngasih terus gimana? Kita lihat aja rumahnya sepi sepiga. Kalau sepi, kita sambit aja dari luar pagar, lagian tuh pohon juga rantingnya kan keluar pagar sama buahnya wah nyolong dong siapa bilang nyolong kita cuma nyambit mangga tapi diam diam gak usah teriak teriak kalau kena ya kita ambil mangganya itu sama aja tuh yul beda lah beda kalimat gimana lanjutkan nih mau nyambitnya Lagian itu mangga pakai acara di atas jalan umum. Kan di dalam pagar rumahnya bisa. Berhubung di atas jalan umum ya milik umum lah. Janganlah jangan. Jangan ragu-ragu maksudnya. <laughs> Cocok. Kita kemon. Tuh, iya kan? Sepi nih rumahnya. Pak Tejo emang ke kampung. Tuh, lihat. Mantem kan mangganya. Wih, oke nih langsung gue sambit deh mangganya, tuh yang sebelah kiri, udah gede tuh, lumayan kuning lagi, udah mateng tuh kayaknya. Siap, pokoknya sikat. Iya, mantap. Kena satu tuh. Sebentar, gue ambil. Lagi pada ngapain nih? Mau nyolong mangga ya? Sungguh terlalu. Wah, pahansip kirain siapa kirain Jackie Chan yang nongol iya nih bikin kaget aja nah ya pada ngambil mangga nggak bilang-bilang ntar saya laporin ke orang tuanya nih wah Pak Hansip bikin kita jadi GR aja kita nggak ngapa-ngapain kok cuma nyambit mangga aja tuh pas kebetulan mangganya kan di luar pagar rumah ya bilanglah sama yang punya pohon mangga Ya salah pohonnya lah. Salah sendiri pohonnya pakai acara keluar pagar. Iya betul. Mangganya yang salah. Melanggar undang-undang tuh mangga. Karena sudah melakukan perbuatan tidak menyenangkan hati kita-kita yang butuh vitamin C. Bisa aja nih bocah. Masa makan mangga nggak dibelah? Mangga yang salah Pak Hansip. Pak mau nggak? Enak nih, gede-gede Pak Hansip. matang Mateng-mateng. Yang masih mengkel juga ada tuh. Kita rujakan Pak Hansip. Ah, kayak emak-emak aja. Pakai acara rujakan segala. Lempeng tuh kuping nggak perlu dikorekin pakai sambal rujak. Ya, siapa tahu. Ntar Pak Hansip pengen rujakan ngajakin Mbak Denok berdua gitu. Ya, siapa tahu Pak. Ntar Pak Hansip pengen ngajakin Mbak Denok rujakan berdua. Ya enggak? Masih bocah. Udah rusuh otaknya nih, ngajarin yang gak bener. Masa Hansip ngambil mangganya, Mbak Denop? Ntar malah repot kalau ketahuan orangnya. Lagian, emangnya dia punya pohon mangga? Aduh, kocar-kacir nih kuping. Tenang, Pak, Pak Tejo lagi pulang kampung. Kita ambil mangga bebas. Ah, masa yang bener, tapi... Boleh juga sih <laughs> Joss banget dengernya Siap Hansip Lanjut Tuh yang sebelah situ tuh Gede-gede mangganya Oke gengs Nih lihat. Mantan atlet lempar lembing Mau nyambit mangga yang cihuy Oi! Nah kena Eh tapi jatuh di dalam pagar pak Ambil tuh pak Eh, mangganya jatuh di dalam rumah tuh. Saya ambil dulu ya. Tungguin dulu sebentar. Tadi ngomongnya juga begitu. Hoi, <tik> hai, hai. hoi, Hansip. Dasar Hansip kurang kerjaan. Jadi kamu ya yang sering nyambitin mangga saya. Maaf, Bu Tejo, Bukan saya. Saya cuma nggak sengaja ngelempar batu tadi. Ngelempar batu nggak sengaja dari Hong Kong. Emangnya kesandung apa? Pakai acara nggak sengaja segala? Itu disuruh anak-anak bu, disuruh nyambit mangga. Anak-anak yang mana? Nggak ada anak-anak. Itu pada di luar pagar. Eh, mana ya bocah-bocah? Waduh, udah pada kabur nih bocah-bocah. Sinyal, gue dikerjain bocah-bocah nih. Nah, tuh. Udah nyolong. Bohong pula. Mana ada anak-anak di luar? Tuh, nggak ada kan? Tadi ada, Bu, di luar pagar. Aduh, dasar bocah-bocah. Sungguh terlalu. Nah, kalau yang ini, jeweran tangan di luar kendali. Bukan di luar pagar. Ampun, Butejo, ampun. Enggak lagi deh. Eh, 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 ada Afgan. Apa kabar, Gan? Enggak nyanyi nih. Afgan? Afgan siapa? Afgan penyanyi? Mana Afgan? Mana, mana? Kok enggak ada Afgannya? Ah, bohong nih Hansip. Eh, 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 eh. Loh, mana tuh Hansip? Mana? Waduh, maaf ya Bu Tejo. Saya pergi dulu. Saya permisi mau kuliah dulu ya. Eh, bukan kuliah. Mau ronda, ding. Sial. Katanya pulang kampung Pak Tejo. Kok istrinya masih nyangkut di rumah? Pasti istrinya ketinggalan nggak dibawa. Nggak dibungkus sih. Jadi lupa deh nggak dibawa. Nah, itu dia bocah-bocah di pos ronda. Ayo, pada ngapain? Pada bohong ya sama saya. Enggak tahunya ada bu Tejo di rumahnya. Katanya Pak Tejo pulang kampung. Abis deh tuh, saya dijewer kupingnya. Untung nggak dipentung. Oh pada kabur sih. Bukannya kabur Pak, tapi kita berdua tadi ngejar layangan putus. Tuh sekalian beli cilok. Lagian yang pulang ke kampung kan Pak Tejo. Kalau Bu Tejo, ya masih di rumah lah. Dasar bocah rusuh, sungguh terlalu. Ya udahlah, saya pulang dulu. Capek nih badan. Eh, nggak pada pulang nih? Ntar Pak, mau santai dulu nih di sini. Rebahan. Dut, lihat tuh celananya Pahansip. Pasti nyangkut di pagar tuh. Wah, sidinya Doraemon. Woi bocah-bocah, lagi pada ngapain di sini? Sana, pada main yang jauh. Gua mau ngaso nih di sini. yuk pergi. Ntar kita bisa-bisa dimakan sama nih orang. Tenang aja, nggak apa-apa kok. Maaf ya bang, kita berdua juga lagi ngaso nih. Kecapean tadi abis lari-lari. Bodoh amat, yang lari kan situ. Sini mah, mau santai. Biar ini perut nggak kruyuk-kruyuk aja. Pergi sana, minggat yang jauh. Eh, lagi makan apaan tuh? Cilok ya? Sini bagi. Ya, udah tinggal dikit bang. Abang lapar. Ntar kalau mau, saya kasih brownies deh. Tadi kayaknya saya lihat masih ada di rumah brownies. Brownies? Wah, mantep tuh. Boleh tuh. Bawa sini cepetan sana pulang eh gendut, lu sini kipasin gua, berani gua, tapi lu jangan minta brownies ya, awas kalau minta. iya -i -i bang. Sebentar ya bang, saya pulang dulu ambil browniesnya. Sip, mantap. Ide, buruan pulang, jangan lama-lama ya. Lama bener sih ini Alit, udah capek nih tangan nih pasin preman bau perengus. Duh, tuh ketek apa MCK sih? Baunya. Nah, itu bilangin akhirnya datang juga Alit. Kayak dah seminggu gue nggak ngeliatin lo, lama amat sih. Woi, berisik Mana tuh brownies? Ini Bang, saya kasih gratis. Tapi abang jangan makan di sini. Entar kalau ibu saya lihat kan bisa marah browniesnya dimakan sama abang. Ini brownies spesial Mickey Mouse Bang. Wah, beres beres beres, dijamin dijamin. Mau gue bawa pulang nih. Ke depan pasal aja makanya enak nih brownies. Eh, ada Pak Haji. Assalamualaikum Pak Haji. Pak Hansip. Maaf nih, saya mau komplain sama nih bocah-bocah. Eh, bocah-bocah. Itu dari brownies apa brownies? Kok rasanya manis, tapi kecut banget. Waalaikumsalam. Emang ada apa sih Bang Cakan? datang-datang kok marah. Sabar. Iya nih Bang Cakan, marah-marah. Sungguh terlalu. Ini Pak Haji, pansit. Tadi nih Alit kasih saya kue brownies. Tapi saya makan kok rasanya manis campur ya kecut-kecut gitu lah Pak Haji. Kuenya sih emang manis. Kalau kecutnya itu ya dari siraman air hujan keteknya Bang Cakan kali. Enak aja, awas lu. Eh, jangan marah-marah gitu. Nggak baik sama bocah-bocah. Malu-maluin aja. Masa marah-marah sama bocah? Tahu nih Bang Cakan, marah-marah melulu dari tadi. Kalau marah-marah terus, saya pentung nih. Bukan gitu, Pansit. Ini kue dikasih ke saya, rasanya kok aneh gini. Emangnya? Ini kue apa, Lid? Itu kue brownies beneran kok, ibu sayang buat. Tadi Bang Cakan mau minta cilok kita berdua, punya saya sama Didut. Tapi karena kita berdua cinta banget sama cilok, jadi saya inget kalau di rumah masih ada kue brownies. Terus saya tawarin ke Bang Cakan, mau nggak? Terus Bang Cakan mau, Ya udah saya kasih deh tuh. Nah, tuh kan, masa anak kecil dipalakin nih jangan dong nggak boleh begitu ya maaf Pak Haji maklum lagi lapar tapi kok beda rasanya ya dari brownies yang biasa resep baru jadi mulas nih saya nih itu kue beneran dari rumah lid beneran Pak Haji itu kue saya ambil dari lemari di rumah tapi bukan lemari es tapi dari lemari tempat nyimpen, panci-panci itu kue harusnya malah buat ibu-ibu arisan di rumah. Loh, kok kue buat arisan dikasih ke orang? Udah izin melemp sama ibunya Alit nih. Gak usah, Pak Haji, kan arisan ibu-ibunya udah tiga minggu yang lalu. Astagfirullahalazim, buset, tiga minggu yang lalu pantesan udah kecut manis asam rasanya aduh tambah mules deh nih perut aduh duh, 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 duh. nah pergi dia kumis doang digedein itu kumis apa curut hm, Bu banget tombol like, di share juga ini kampung Wolu dan yang pasti subscribe ditekan tuh tombol loncengnya jangan lupa biar nggak ketinggalan kalau ada film serial barunya ya gimana pansip siap pak rt beres pokoknya